Loncat-loncat tuh teman-teman. Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya Tuh Misal. Nah, untuk konten kali ini kita berada di Subang Cijambe nih. Nah, kita sore-sore beli es krim nih. Nah, ini untuk kegiatan hari ini kita bikin konten, yaitu proses panen yang per kolamnya ini bisa 3 ton nih. Ukuran yang sekilo isi 3. Bahkan yang paling gede itu per ekornya itu 8 on guys, per ekor guys. Gimana keseruannya? Gas. Ini udah mulai deket. Nah, ini papanya dibuka satu biar ada surut tuh. Bensnya full, guys. Ini udah begini, guys, proses panen bawalnya cuma disurutin 30% disurutin, cuma dikit. Jadi prosesnya itu dijaring, guys, teman-teman. Beda sama ikan mas sama ikan nila. Jangan lupa like dan subscribe. Tuh, loncat-loncat tuh, teman-teman. Wow, mantap ya. Wow, tuh merah-merah tuh. Banyak ini. Ini bongkaran pertama, guys. Ini saya ngambil pertama. Jadi ini padat. Jadi nggak terlalu di. Bener-bener nggak diambil semua gitu. Soalnya cuma kebutuhan saya hari ini nih 5 kintal atau 500 kilo, guys. Tuh ikan bawalnya itu kita tarik banyak orang. Nah, itu bisa lihat teman-teman tuh, ikannya banyak banget nih, padat nih, bawahnya besar-besar, ganteng-ganteng seperti ini. Bawahnya merah-merah itu. Bawal Subang ini. Bawahnya merah. Mana ini? Super. Tuh, lihat bawalnya. 5 on. Super. Waduh, kumaha. Pak. Tuh padat banget, guys. Nah, begini diambilin. Nah, itu ada sirkulasi tuh. Kelihatan tuh kan? Nah, itu ada pemasukan agar waring itu ada sirkulasi airnya yang masuk. Nah, itu. Oke, guys. Nah, ini bisa lihat. Bawahnya. Mantap. Bawahnya mantap, orangnya enggak mantap. Jadi timbang tuh 5 kiloan kita bawa 100 kantong. Si Evan kelompok. Merah strong. Tuh. Mantap. Habis taruh tong sini, baru ke penimbangan nih. Nah, ini baru dapat satu balon deh. Apa nama TikToknya, kawan? Lauk Balap. Lauk Balap. Lauk Balap. Lauk Balap Subang ya. Nah, itu si bocil ikut itu. Ikut nangkap ikan, guys, tuh, lihat. Mana angkat cepat. Nah, ini dihitung ini. Ada yang gede itu merah. Nah, begini. Beda sama Bogor ya. Bogor itu 50 kilo timbang. Baru dibagi 8 atau 9 kantong tuh. Down nih, bos. Kalau sini langsung. Jenderal. Siap, jenderal. Ayo.
Tuh begini. Si bocil tuh ikut menangkap. Mana dapat? Jadi menurutnya tuh. Nah, cara ngegasnya gini, teman-teman nih. Saya lihat dibuang, set. Nah. Kalau lihat enak, set set. Kalau biasa paling ya rada susah, guys. Nah. Baru diputar. Set. Nah, mantap. Ini dipuasain 2 hari nih biar benar-benar full puasa di perjalanan agar aman, guys. Nah, ini. Tuh. Sini kelompok. Begini, guys. Airnya ini sama tong 14. Jadi air bersih itu 12 kilo diisikan 5 kilo. Tuh, bawahnya. Mantap. Nah, ini ikannya ini. Spek hedon nih. Malu-malu dia, guys. Yang minat silahkan. Masih jomblo ya. Spek hedon, bos. Mana-mana? Ini yang orang Bogor ini pesaing berat ini. Subang sama Bogor. Soalnya yang masuk pemancingan dari Bogor. Mana ini? Mantap. Nanti sih saya konten ke Bogor nanti. Nah, itu ada sirkulasi, itu bisa dat. Aduh. Ini baru dapat 6 balon sama ini. Udah bisa berenang ya. Balik-balik. Mana-mana? Super. Nah, ini mulai diangkutin ini. Dilangsirin, tuh bisa lihat. Nah, itu mobilnya teman-teman nih. Ini jam 5 tapi masih panas ini, teman-teman. Tuh bisa lihat kena sinar matahari. Merahnya benar-benar strong ini, teman-teman. Ini isinya 5 kiloan ini. Ini paling 10 ekor, 8 ekor paling gede. Per 5 kilo ya, 8 ekor. Merah banget tuh. Nah, ini baru dapat dikit nih. Tuh sub 3 ini. Tuh lihat teman-teman, nanti kita bawa 5 kintal atau 100 kantong. Teman-teman nih, air sungainya ini bisa lihat, ini di bendung tuh. Airnya sangat melimpah, baru masuk ke kolam. Nah, ini ada nilai hitam tuh, bisa lihat. Ini baru masuk benih nih, satu kintal nih. Nah, begini. Nah, kita lanjut yang tadi ya, proses pengangkutan tadi barusan nih. Nah, kita lihat. Ini kebutuhan subscriber saya ini dari Tambun. Tuh bisa lihat, tuh lagi diangkutin tuh. Nah, begini dilangsirin. Alhamdulillah ya dekat lah dari kolam ke sini. Cuma berapa meter doang. Itu sebelah-sebelahnya kolam ini, teman-teman nih. Ini pemandangannya dekat pegunungan. Ini bisa lihat tuh sebelahnya bukit. Itu ada sawah beberapa, habis itu kolam. Nah, ini bisa lihat. Nah, itu ada pipa-pipa ini untuk mandi warga ini. Untuk
disuplai-suplai ke air bersih lah, ke tempat warga-warga di sini sekitar si Jambe. Nah, tuh bisa lihat teman-teman. Sebentar lagi mau beres ini. Ada yang ngambilin, ada yang nimbang, ada yang langsirin, jadi cepat. 5 kintal aja nggak terasa, nggak nyampe sejam, kisaran 40 menit panen tuh kalau 5 kintal.